Uceng sehat? Ya Allah, ditinggal sakit pada telantar. Uceng, 4 hari gak ketemu. Ditinggal di kamar terus. 5 hari, 6 hari. Eleng sehat? Ya Allah, bener gak ketemu aku. Hei Mbak Kumbang, lama gak jumpa. Oyen, kecil. Amel. Hai Mimi. Sehat ya? 5 hari gak ketemu ex nih. Pada ngumpul pas aku keluar pada datang. Hai. Ini kucing selokan. Sayang gak ber. Kok kegurusan? Aduh. 5 hari gak ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, keadaan saya masih sakit. Mungkin kalau sampai besok nggak ada perkembangan, akan dirawat. Kemarin aku nggak jadi dirawat karena ya, si ibu nggak tahu sanggup apa enggak, karena ini banyak kucing ya di sini pada cacat. Si Enci udah meninggal dunia karena kemarin sakit, nggak mogok makan. Ini kalau habis minum obat keluar keringet-keringet besar kayak gini. Nanti kalau udah keluar keringet baru enteng nih. Pusingnya hilang, demamnya hilang. Dan nanti jemur lah ya. Ini yang setruk nih. Masya Allah. Hei sayang, pada sehat? Aku tuh di kamar terus, baru ini keluar. Langsung pada ngeributin, pada ngerungsung. Yang dulu godek-godek mulu. Puput. Bella, garukin. Iya, garukin, bantuin. Bella sehat? Bella, udah 5 hari gak ketemu. Keadaan mereka sih sehat, temen-temen. Cuma terkadang aku bingung gimana ya. Karena udah beberapa hari aku juga gak bisa kerja. Sedangkan mereka setiap hari harus makan ya. Yang dirawat juga masih 2. Tapi insya Allah Tuhan akan ngasih jalan. Ya sebutannya emang YouTuber ya. Tapi gaji kita itu buat ngurusin mereka sehari-hari. Kucing-kucing yang ditolong, kucing-kucing yang dirawat. Jadi gak bisa nabung ya. Mungkin kayak YouTuber-YouTuber yang lainnya. Pada saat terkendala, sakit. Ya kayak gini. Ini nih buat teman-teman yang mau membantu.